Panitia Natal Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pertanian menggelar acara Ramah Tamah Umat Kristiani pada 12 Januari 2018 di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta dengan tema Hendaklah Damai Sejahtera, Kristus Memerintah Dalam Hatimu. Acara ini dihadiri oleh keluarga besar Umat Kristiani Pegawai Negeri Sipil dan Purnabakti Kementerian Pertanian. Dalam arahannya, Bungaran Saragih mengatakan bahwa dibutuhkan orang-orang yang bekerja keras dan cerdas sehingga bisa hidup damai dan sejahtera. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang damai, orang-orang yang mau bekerja keras, dan orang-orang yang mau bekerja cerdas untuk mampu menciptakan ketahanan dan kedaulatan. Lebih lanjut, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Ridwan Sihaan mengatakan, dengan hadir di acara ini, kita bisa merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Mengukur kesejahteraan kita boleh mengukur. Kalau saya lihat ukurannya adalah kehadiran kami-kami di sini, saya bilang tadi, saya yang paling berbahagia. Karena makin lama, makin banyak yang datang, yang menunjukkan makin sejahtera. Aku pun merasa begitu. Senang saya. Tim TV Tani melaporkan.